minimal potong. Ini ada apa di jalan Kelapa ya? Sem nggak ada. Ada jarak-jarak kita yang di situ gimana? Kami dari Polsek Bekasi Kota bersama jajaran Koramil 01 Kranji dan juga Pol PP bersama-sama untuk antisipasi gangguan tikmas di wilayah Polsek Bekasi Kota. Kami sudah melakukan giat patroli dari beberapa lokasi karena memang Bekasi Kota ada 5 kelurahan yang sudah kita susurin, ada beberapa kafe yang masih melanggar protokol kesehatan COVID, di mana sesuai dengan edaran dari Bapak Wali Kota Bekasi bahwa operasional kegiatan boleh dilaksanakan sampai pukul 23.00.